lagunya ya. Benar. Karena supaya apa sih, Frank? Supaya supaya kita tetap menjaga ketertiban dan juga tujuan kita untuk bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Yeah. Iya, tak teduh ngopi dua kali, Pak. Yang terakhir, siapkan waktu, ini penting banget, iya. Siapkan waktu untuk spend time minimal atau maksimal 3 orang. Minimal 3 orang, kenapa? Maksimal 1 kampung. Terus, kenapa kita lakukan itu untuk bisa kita kenal satu sama lain? Walaupun kita satu grup ini udah bisa kenal, tapi belum bisa yang dalam juga bisa saling atur waktu ya di jam-jam kosong, mungkin nunggu kamar mandi kosong atau mungkin nanti jam tidur atau kayak gimana, pokoknya bebas maksimal kayak minimal 3 orang untuk kita ajak ngobrol ya. Jadi nanti di akhir tuh kita akan tanya nih kesan dan pesan, benar gak sih? Iya, dan juga akan dicatat nih kira-kira kalian benar kan nih follow up dengan homework yang kalian harusnya udah bikin kan? Dan juga apa kalian memang mengenal brother dan sister kalian sedalam itu apa enggak. Betul, ya, kan? Jadi kayak kita pengen retret ini gak cuma hahami doang, ya, tapi ada semakin dekat dan semakin dalam ya. Benar. Siapa tahu terbangun chemistry ya. Benar. Sebuah senyawa kimia yang kuat ya. Paling menarik. Benar, antara dan proton. Iya, antara neutron dan proton. Iya. Dan juga menimbulkan bom-bom. Oke, itu aja ya. Yang paling penting itu ya, bisa kasih waktu. Benar. Untuk mengasih nah, itu please do-nya ya. Jadi tolong teman-teman yang sudah diinformasikan oleh Tere, kita semua support ya, sama-sama ya. Nah, sekarang saya akan menginformasikan yang do not atau jangan dilakukan ya. Yang pertama, membawa senjata tajam. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang membawa senjata tajam, tidak bisa kenapa? Kata-kata yang tajam juga. Iya, jadi senjata yang tajam, kata-kata yang tajam haluskan di lokasinya. Jadi kita pakai pisau dapur sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk memasak. Okay. Ya. Jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang bisa menyakiti satu sama lain. Yeah. Yang pertama, membawa senjata tajam. Yang kedua, benar juga. Yang kedua, memasuki ruangan brother dan sisters atau lawan jenis jika tidak ada kepentingan. Ya. Ya. Tadi sudah ada yang melanggar. Jadi tim biru poinnya dikurangin ya. Iya. 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 Sudah ada yang melanggar ya. Pelanggaran pertama kita catat. Iya. Jadi untuk pelanggaran ketiga akan langsung diproses secara hukum. Cuma gini doang. Cuma gini doang. Ini di pasal draft yang pertama ini sudah tertulis dengan jelas. Kuhap ya, kuhap ya. Ada yang membuat kepentingan kan? Tidak berkepentingan. Ada yang membuat kepentingan. Ini apa sih? Sabar. Nah ya, jadi buat teman-teman, ya kita respect satu sama lain dan juga ruangan, ya. Yang ketiga yaitu membuang sampah sembarangan. Ya, membuat sampah sembarangan. Tolong kalau misalkan memang kalian misalkan baru makan atau misalkan ada sampah, kita kumpulin sama-sama mungkin harus kita plastik dan juga dibuang ke tempat-tempat sampah yang sudah tersedia ya. Nanti disediakan ya oleh kolektor di sini. Nah, lalu yang keempat adalah meninggalkan barang pribadi dan juga barang berharga sembarangan. Ya. Contohnya, misalkan handphone. Tolong dijaga dan juga dompet, hati yang tidak asing pun dijaga. Tolong dijaga juga. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan barang-barang pribadi dan barang-barang yang sembarangan karena kita nggak tahu ya. Mungkin di sini sih, gue yakin cek semua lingkungan yang aman karena kita sudah menanggung sama lain ya. Karena kalau di gereja GKDI sendiri ini kan wah, fellowship luar biasa yang menanggung sama lain dengan masker. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang dari luar yang enggak dikenal mungkin ya, atau mungkin lagi dari SKS di sini segala macamnya, sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu. Jadi untuk informasi do and do not-nya sekiranya itu sampai situ, untuk pasal-pasal tambahan nanti akan kita pikirkan lagi. Kalau siapa tahu ada sesuatu
susulan ya. Iya, susulan. Nanti harus kita bicarakan lagi ya dengan dewan perwakilan gereja. Lalu ada tambahan apa lagi? Acara yang akan kita lakukan di sini teman-teman ya. Nah, jadi sudah kita kumpulkan di sini di di jadwal yang sudah tersedia di tangan saya ini. Yang pertama itu adalah setelah ini kita akan ada games ya. Oh, makan dulu ya. Nah, kita akan ngisi perut dulu agar kita fokus dalam games yang akan kita mainkan. Karena games ini akan butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman butuhnya untuk dapat berkonsentrasi agar dapat bermain di games ini, jadi tidak konsentrasi dulu. Nah, dan juga untuk pembagian kelompok dan kamar sudah kita bagi ya. Jadi teman-teman sudah ada di depan itu ya, sudah tersedia nama-namanya juga ya. Jadi kecuali berada ya, kalian kan nanti bisa ya, yang berada ya sudah pohon langsung di pekoran. Nah, ini sudah ada, berada juga sudah disediakan kamar di depan. Jadi semuanya sudah aman, teman-teman sudah tahu kamarnya ada di mana. Data masnya juga sudah kita sediakan ya di endorse sama siapa kita kemarin sini. Sama kasih apa? Sama kasih apa? Kalau nggak salah tadi di endorse. Ayah Adika ya. Apa saya Adika? Oh, mungkin ya. Oh, apa? Ayah Adika. Ayah Adika. Iya. Besok kita ke Pamanci. Lalu setelah games kita bakal ada waktu sedikit ya untuk pembagian untuk kita barang dan juga itu akan sekitar setengah jam. Jadi untuk kalian minta barang segala macam KBS ya games ya. Oke, nanti tinggal games aja. Nanti kita ada waktu lebih lah ya untuk beristirahat. Nah, nanti selanjutnya di jam 2.30 kita akan ada games kedua. Yaitu games yang membutuhkan koordinasi lebih dari konsentrasi. Kita akan bermain permainan seperti banyak pokoknya ya. Pokoknya kalau hujan, ya hujan. Iya. Kita harus main outdoor ya. Jadi untuk teman-teman yang memakai baju yang mungkin terpan dan juga ya, yang agak terlihat boleh harusnya ditutup pakai. Maksudnya memakai baju yang lebih sedang ya, ya. Seperti lihat ada yang seperti apa ya? Roofing semua? Sama-sama ini terparat. Tapi itu kelihatan tuh. Mati lu yang busuk kelihatan. Transparan. Itu beda lagi. Matinya beda lagi ya? Iya. Oh, kalau ada masalah juga transparan ya aja. Iya. Kamu gak mau minta kok. Kalau ada masalah apa setelah itu, setelah game yang kedua, nanti kita akan ada free time juga di jam 16.30. Free time untuk bisa spend time sama teman-teman yang tadi kita ada jatah 3 orang ya. Mungkin bisa dieksekusi 1 orang dulu, kalian ngobrol-ngobrol, dan juga mandi. Ya. Nah, ini. Karena kita bebas basahan, jadi ya. Kita rekomendasikan kalau misalkan dalamnya masih kosong, tidak mau mandi. Langsung keluar aja. Keluar. Iya guys, mari kita cewek, tolong bro. Tolong, jadi saya, nanti balik, benar-benar. Nah, oke, selanjutnya. Coffee break, nah. Saya coffee break juga, Mak. Oh iya. Ya, jadi buat kaum bapak-bapak seperti, ya, kalau ibu ya, kita yang butuh kopi. Silakan, ini sudah disediakan, kalau nggak salah kopinya ini asli diimpor dari Amerika. Iya. Kopi kapal Titanic. Baru ditumbuk sama Pak Yosef tadi pagi. Benar, ya, jadi aman. Makanya buat teman-teman yang bawa kopi nanti jam 17.30. 16.30.
Slavikai. Ya, terus lalu ada Divo. Divo yang dipimpin oleh Pak Ica dan Pak Andre. Iya. Semangat Kak Ica Pak Andre karena Bang Riko enggak bisa didatangkannya. Jadi mohon maaf. Terus yang kedua berikutnya adalah barbecue. Iya. Ngomongin makanan semangatnya. Iya. Tadi kalau ngomongin game langsung barbecue. Nah, acara puncak. Sudah menyiapkan ya? Sudah siapkan tema dan pemain-pemain? Oke, saya dadakan biasa lebih lucu ya. Ya, dari tahun bulan kan? Dari tahun bulan. Istilahnya menjudge hidup kalian, apakah benar atau berdosa? Ini dari kita datangnya langsung dari luar negeri. Langsung dari luar negeri ya, dari Jepang. Ini Jepang. Spesial. Ada yang dari Korea. Yes, betul. What? Oh iya, jangan lupa dulu, maaf ya. Oke, ini didatangkan langsung dari luar kota, ini susah banget. Susah banget di kontaknya. Susah banget, kita butuh keluar dana yang cukup banyak. Benar, ya. Sangat-sangat luar biasa banyak. Bahkan harus sumbang sendal mandu kan? Iya kan? Untuk bisa didatangkan di sini. Itu ya, jadi untuk acara pertemuan ini sebenarnya acara apa sih kayaknya? Nah, jadi ini, acara pertemuan ini adalah acara puncak game kalian. Dimana kalian bisa menunjukkan poin-poin depannya. Yes. Jadi konsep ini seperti apa? Seperti teman-teman yang udah nonton Indonesian Idol atau Amerika Idol, kita akan dapat dewan juri yang tidak dapat langsung dari luar negeri untuk menjudge kalian. Dan dimana kalian harus performance seperti apa? Seperti yang bisa dikonsepkan oleh kita dan mereka. Yaitu ada 3 tema viral yang harus kalian modernisasikan. Yes. Bagaimana caranya agar cerita di salah satu episode ini bisa tiba-tiba relate banget dengan anak-anak ciptain fashion show yang sekarang misalnya. Atau Samsung Fancy Castle misal. Jadi bahasanya tuh karena kalau misalnya kita datang ke gereja gitu ya mendengarkan khotbah gitu ya, kalau misalkan kita sebagai anak-anak muda kan lebih kena kalau misalkan bahasanya pakai bahasa Inggris ya, bahasa bisa gaul. Nah kenapa ini cerita-cerita Alkitab kita nggak memakai bahasa-bahasa yang mungkin lebih ITB banget gitu ya, atau lebih kampus banget. Nah ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa, bapak-bapak boleh langsung tanya itu dua atau menerek, nanti bisa kita jelaskan lagi. Atau ada sopan juga dari tim acara, ya di acara bener ini. Buat teman-teman pas ada free time boleh ntar diobrolin gitu ya. Konsepnya seperti apa? Jadi kalau misalkan mau dadakan di toko PJ gitu ya. Tapi minimal harus ada tujuannya juga nih, purpose-nya nih, apa nih kira-kira bisa diambil faedahnya dari sini gitu ya. Jadi kita nih penilaiannya adalah dari makna dan juga dari entertainingnya ya, kalau lucu tapi nilai plus juga, dan juga dari kreativitas teman-teman. Kalau lu bisa take out of the box gitu ya, wih ini gila kemahiran banget bisa ada seperti itu jadi nilai plus juga. Oke, dan tadi juga ada yang sejarah juga ya, kulkas 7 pintu ya, dan juga 10 sendal marin juga. Benar. Gitu teman-teman. Nah lalu setelah acara GGT di penutupan itu, besoknya akan ada apa? Ibadah dong pastinya. Jadi di malam itu setelah GGT kita akan infokan siapa pemenangnya ya, siapa pemenang dan hadiah akan langsung dibagikan. Dan ditunda ya, kulkasnya nanti langsung datang sama mamangnya. Iya benar ya, dari dalam gak cukup. Jadi kayak gitu, jadi
kalian habis selesai itu bebas ya, mau tidur, mau enggak, atau kayak gimana itu bebas ya. Kita sarankan untuk bisa istirahat juga ya. Iya. Dan juga setelah di pagi hari ini kita akan ada senam bareng nih. Yeay! Yang akan dipandu sama artis dari luar negeri juga. Iya. Langsung kita datangkan ya dari Filipina. Wow. Ayo kan ada instruktur tadi ya. Iya. Ya, langsung fresh untuk memimpikan semua keluarga karena di dalam jiwa-nya terdapat banyak kuat. Nah, kalau setelah senang nanti kita bakal ada waktu untuk mandi dan juga beres-beres juga. Ini bisa dipakai juga untuk teman-teman hangout. Nanti beres-beres, setelah itu bisa akan ada juga sarapan yang sudah dikonsumsi konsumsi. Setelah sarapan kita akan ada ibadah yang dipimpin oleh Petra. Oke, coba beda ya. Kita akan hari Minggu itu ibadah spesial yang akan dibawakan oleh Petra. Itu ya. Sampai sini teman-teman, kira-kira apakah ada pernyataan cinta? Oh iya. Oh enggak? Pertanyaan maksudnya? Ada? Sarapan jam berapa? Udah tadi dibilangin sarapan tuh setelah olahraga. Oke. Okay. Mandi beres-beres. Kenapa lu sarapan? Udah, ada jam. Kalau misalnya mau lihat ada beberapa spot yang kita tempelin susunan acaranya juga gitu ya. Oke, kalau gitu sekian dari kita di acara dan juga kita wish all the best buat teman-teman ya, tetap jaga kesehatan kita. Kenapa? Oke, ya. Tanya, ini kan bilang kan yang nanti akan berlangsung. Terima kasih. Iya. Ya. Boleh minta tolong enggak kasih tahu tong sampahnya di mana aja? Oh iya, nanti di mungkin di ujian itu sampah. Iya. Kita bikin terus ini. Iya. Iya. Iya, atau kalau saya aja saya sendiri. Oke. Iya, itu aja buat dari kita teman-teman ya. Sekarang kita bakal luangkan bareng-bareng sekarang untuk pengajian. Kalau gitu saya akan bikin teman-teman dalam darah. Mari kita semua teman-teman kepala dan kita berdua. Ya Bapak Ibu dan Sobat, terima kasih sekiranya kami yang sekarang kami tunggu ya Pak bersama-sama ya Tuan sebagai tersebut di BWP ya Tuan di acara kita yang berbeda kami ini yang sudah kami mulai dari Jokowi hari Tuan Prabowo pimpin dan Tuan Agar dari awal dan sampai akhir acara segala sesuatu ini bisa berjalan lancar, kami bisa berfellowship, kami bisa sharing hal-hal yang banyak ya Tuan yang bermakna dan juga kami bisa membangun ya Tuan sekiranya memori dan juga dosa yang baik ya Tuan di dalam acara ini ya Tuan. Kalau pimpin dan buku segala sesuatu di dalam acaramu ya Tuan. Pulangkan kami nanti ya Tuhan dengan banyak purpose dan juga banyak yang mulai-mulai kami pelajari ya Tuhan, agar kami semua bisa berkembang bersama-sama lebih dekat dan menjadi serupa Yesus. Dan di dalam nama Yesus, kami ingin berdoa juga untuk para kami agar mereka tolong pimpin kami untuk menjadi orang yang baik. Yang mengunggu, kami berdoa bersyukur. Amin. Quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something left.